Satu lagi buat abang. Bang mintain gorengan bang. Gorengan ya. Minta sama Ahmad tadi. Ketum nggak makan? Nggak makan? Iya, karena ini pesan ke bawah katanya. Ih, nggak kuat. Ini kursi jumbo ini. Astaga. Makan. Mau lagi orang jumbo kursi asam. Kursi jumbo. Enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Udah. Ngapain ini? Memperkenalkan diri. Oh iya. Selamat sore, nama saya Triksi, sekretaris DPD DKI. Cuman itu doang? Iyalah, mau bilang apa lagi? Panjang loh. Terlalu panjang. Ya enggak apa-apa lah. Saya tinggal di Tanah Abang. Ikut Lingkar Puan ini karena saya ingin berkembang, menjalankan organisasi Lingkar Puan dengan baik, dengan sehat, penuh dengan kekeluargaan. Amin. Amin. Semoga Lingkar Puan kedepannya maju. Lingkar Puan setia. Oke. Terima kasih. Kalau di Prasadi jadi ya Eka sih. Nah dengan Presiden Jokowi sudah meresmikan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila, kita harap masyarakat ini mengerti bahwa Pancasila adalah salah satu kesatuan. Ya Pancasila itu kita jalankan 5-5 sekaligus. Ketuhanan yang berkemanusiaan atas dasar persatuan Indonesia dengan memenuhi jiwa kerakyatan dan berkeadilan sosial. Gak bisa, misalnya saya dengan dua tiga teman saya fokusnya pada seperti ada salah satu partai dulu, saya fokusnya pada sila kelima habis. Itu satu kesatuan ya. Itu kan mungkin melihat itu sebagai manusia di jamaian Nusantara dulu, kalau kesatuan bisa dijalankan sekaligus, hanya diperjelas saja ini lima. Jadi ini kepanjangan ya, intinya ya saya harap Lingkar Puan ini ke depan seperti promek waktu zamannya Ibu Mega seperti jadi ketua umum PD Perjuangan yang akan membawa PD Perjuangan dan menjaga memberikan masukan dan nasihat-nasihat untuk PD Perjuangan ke depan dan masyarakat Indonesia yang berpancasila itu bukan pancasila slogan jangan atau PMK bukan pancasila dan materi itu saja.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayo, satu lagi. Oke, Kak. Maju. Ini berkurang. Iya. Makasih. Sini, Pak. Pakai headset. Jadi kalau di belakang makanan. Enggak apa-apa lagi. Selamat sore semuanya. Saya Ersa yang selalu ribut-ributin masalah administrasi. Nah, untuk sahabat ibu yang merasa saya ributin, saya mohon maaf. Tapi itulah kewajiban saya sebagai wakil ketua. Mohon izin itu aja. Saya ingin belajar di sini bagaimana cara perkembangan dan kedepannya untuk langkah kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman, Lingkar Puang. Setia. Oke, terima kasih. Ayo kita. Kita kagak di center tuh. Ah. Lo DPD kenalin tahu. Oh, iya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera semua. Merdeka. Merdeka. Iya, dulu ya oke. Mereka. Ya, perkenalkan nama saya Bembeng, saya di berasal dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Nah, posisi saya di Lingkar Puang sebagai bendahara DPD. Dan saya juga di sini ingin belajar dengan kawan-kawan dari sama Triksi juga selalu beriringan dari dulu, dari zamannya Power Rider. Belajar di Forerunner, belajar di tersebut deh. Jadi ya beriringan terus gitu kita sampai kita di reform juga. Jadi pengen belajar aja kawan-kawan sekalian bertambah persaudaraan. Nah, mudah-mudahan kita di kampuan ini ya bisa saya bisa tambah belajar, tambah ngerti. Amin. Ya, masalah di Lingkar Puang ya, Pak. Di Lingkar Puang gimana perjalanannya nanti? Mudah-mudahan kita bisa bersama membangun semua juga Lingkar Puang yang kamu. Terima kasih, itu aja Pak Ketum. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka dulu, setia. Berikut. Lanjut. Ya, semoga wabarakatuh. Mereka selamat. Mereka. Saya Aswin dari DPC Jakarta Timur sebagai ketua. Saya bergabung di Lingkar Puang ini untuk menambah wawasan dan juga menambah pertemuan. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Aswin. Ah ya, terima kasih Aswin. Terus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kemayoran sebagai DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC Jakarta Pusat. Ya mungkin paling muda ya di. Gila amat muda. Iya, milenial. Ya, bergabung di sini yang mohon arahannya aja sama dukungannya gitu terus supportnya lah belum ngerti semuanya gitu. Paling ya malah baru pemain. Korban baru. Lagi di korban baru. Belum banyak paham gitu masih perlu belajar. Iya, peduli. Setia peduli. Oke. Okay. Siapa lagi yang belum? Mau turun ya. Rudi. Oh ya. Selamat sore. Oh, sore. Saya Rudi Setiawan dari Ketua DPC Jakarta Barat tinggal di Kalideres, Tegalalur, Cengkareng. Nah, ini pertama kali saya secara resmi jadi selama ini kan tim pengembira mulu, di mana-mana ada lawan Ganjar Pranowo, Duta Jokowi, apa semua pengembira, tapi kalau ini kayaknya jelas amin ada pengangkatan, ada SK ya ada SK-nya, jadi makanya saya komit sih loyal ini. Terima kasih. Lingkar Puang setia. Tunggu, penasihat kita belum memperkenalkan diri. Nama saya Nico Mega Kotor. Nama sebenarnya Ronald Spadian, itu nama baptis. Saya kalau berorganisasi awalnya dari dulu tahun 90-an itu Pemuda Demokrat. Itu saya Partai Nasional Indonesia yang masih hidup di zaman
legislator. Yeah. Yang dia sendiri tidak sebagai Hingga Maher. Belum ada PD Perjuangan. Waktu itu PDI baru mulai terpecah dengan antara PDI Surya ini dengan PDI Mega. Yeah. Dan kita, saya termasuk bagian dari pemuda di Papua atau garis miring Pemuda Maher. Kemudian pada saat mulai munculnya Promek, saya bergabung di PDI Promek. Peristiwa mulai dari peristiwa kuda tuli, 27 Juli. Bagusnya pada saat itu saya sudah pulang, nggak ada besok pagi ada pembantaian itu. Kalau saya masih nginep di situ, mungkin sudah nggak di sini juga. Kemudian peristiwa 1998. Ada dulu secara organisasi resminya, kan kalau pemuda Maher, pemuda ya, Demokrat itu tidak diakui oleh pemerintah Soeharto. Secara resminya saya adalah anggota resmen mahasiswa sampai tingkat nasional pendidikan kader nasional pasukan TNI cadangan di